dan sidang dewan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan kepada yang di ketua majlis, para penjaga masa, para hakim adil lagi bijaksana serta para pihak-pihak pembangkang dan masyid daripada tadi asyik sibuk untuk menegakkan benang yang basah. Kenapa pekerja asing harus dihentikan? Saya terlebih dahulu ingin menjawab beberapa persoalan yang dianjurkan oleh pembangkang kepada pihak kedua. Di sini terdapat kami di pihak pencadang mendapati pihak pembangkang keliru, di mana peranan sebagai seorang rakyat Malaysia tidak dimainkan sesungguhnya di situ. Iaitu antara salah satunya ialah pertama, Encik pencadang, Encik mengulaskan di mana begitu banyak terdapat pekerjaan di Malaysia seperti pembinaan, buruh kasar atau sebagainya. Jikalau Encik di pihak ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke universiti dengan belanjaan yang tinggi, mahukah Encik melihat anak-anak Encik menjadi penjaga suruh rumah? Bukan menjadi buruh kasar di tempat-tempat pembinaan ataupun menjadi pengawal kasar. Pihak Encik sudah jawab habis, kenapa mahu ditimbulkan isu begini? Jadi ambillah pekerja asing. Di mana Encik mengatakan fashion begini datang daripada negara barat. Saya nak tanya, kalau kita dah diasuh dan dididik dengan begitu adat ketimuran, kenapa benda ini harus dibukakan ataupun harus dijadikan satu titik persoalan? Jadi saya nak tanya, kalaulah yang berlaku rusuhan antara negara-negara macam contoh seperti pekerja pekerja asing daripada Bangladesh dan Vietnam dan sebagainya, adakah itu juga menjadi trend semasa untuk kita ikut? Jadi saya harap pihak pembangkang boleh menjawab isu ini. Seterusnya, dah jelas dan ternyata yang isu ni sebenarnya harus, iaitu pekerja asing harus dihentikan. Dan mengenai hujahan saya yang ketiga, iaitu masalah sosial yang timbul akibat daripada pekerja asing, ingin saya ukaikan dengan satu peribahasa di mana rakyat negara kita, Malaysia, iaitu susu dikira disusukan, tetapi anak di rumah diabaikan. Jangan kita bagi susu nitrogen. Jadi kat sini buktikan bahawa sebenarnya kita sebagai seorang rakyat Malaysia tak kisah daripada apa juga lapisan masyarakat, apa dan leka sebenarnya akibat terlalu asyik untuk mengejar kemasyuhan sampai lupa dengan anak-anak dan bangsa Malaysia kita sendiri. Dan ekoran daripada itu timbulnya masalah sosial yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat tinggi. Antaranya penyalahgunaan dadah. Seperti mana yang kita tahu, ramai di antara pekerja-pekerja asing di Malaysia iaitu mencari salah satu punca mereka datang ke sini ialah untuk melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh. Contoh pengedaran dadah, pelacuran, mengeksportkan kita punya tenaga buruh sebagai rakyat tempatan kepada luar untuk menjadi hamba agi mereka kepada benda-benda yang tidak benar. Okay, untuk pengetahuan pihak pembangkang, sebenarnya terdapat lebih kita tahu bahawa Ketua Kesihatan Kementerian Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Mahmud Adam mengenai usaha untuk mengurangkan jenayah jalanan telah meningkat sebanyak 50% dan telah terbukti bahawa jenayah-jenayah itu dilakukan oleh pekerja-pekerja asing yang datang dari luar negara, iaitu pekerja-pekerja asing datang dari sini. Cuba kalau kita fikirkan dan pihak pemangkang fikirkan, kita dah ada sedia ada masalah yang ada sekarang, kenapa perlu ditambahkan lagi masalah ini dengan membatalkan pekerja-pekerja asing? So saya harap pihak pembangkang dapat fikir sedalam-dalamnya sebelum menggunakan emosi semasa bercakap. Siapa yang emosi ni? Saya selaku di pihak pencakap ini menegaskan tegasnya pengadilan pekerja asing perlu dan harus dihentikan. Mohon